Selamat Hari Film Nasional. Selamat Hari Film Nasional yang ke-68. Selamat Hari Film Nasional. Jaya terus film Indonesia. Selamat Hari Film Nasional. Selamat Hari Film Nasional 30 Maret 2018. Selamat Hari Film Nasional 30 Maret. Selamat Hari Film Nasional ke-68. Semoga film-film kita kedepannya lebih beragam ketimbang seragam, lebih mengutamakan kualitas ketimbang mengutamakan kuantitas. Jumlah penonton itu penting, tapi lebih penting lagi adalah kualitas filmnya, karena film itu umurnya panjang sekali, boleh dibilang. Semoga industri film Indonesia semakin berkembang, semakin baik lagi. Yang sudah baik sekarang makin ditingkatkan lagi kualitasnya, ceritanya, produksinya, dan penontonnya juga semakin banyak, dan film bisa menjadi produk kebudayaan yang baik untuk Indonesia. Masyarakat juga bisa memiliki budaya nonton film nasional di bioskop. Selamat Hari Film Nasional. Semoga perfilman di Indonesia semakin maju dan semakin diminati banyak masyarakat Indonesia. Saya berharap film Indonesia makin dicintai dan makin digemari oleh masyarakat Indonesia terlebih dahulu, dan mudah-mudahan makin go internasional. Semoga film nasional menjadi tuan rumah dunia. Semoga film Indonesia semakin hebat, semakin bagus, dan semoga film animasi Indonesia juga semakin banyak dan semakin bagus. Memberikan dukungan juga kepada aktor-aktornya, dan sampai ketemu lagi nanti.